Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman Arifian YT. Yuk, untuk kali ini kita mau berbagi cara posting di Instagram, posting foto di Instagram ya, menggunakan fitur lagu yang sedang tren untuk kali ini dengan cara yang sangat ampuh. Karena kemarin-kemarin saya cek di postingan-postingan teman-teman, tidak banyak yang bisa mengisi lagunya ya, lagu dengan lagu pilihan. Kebanyakan kesulitan, beberapa teman ya kesulitan ya. Yuk, untuk kali ini kita menemukan cara yang ampuh, jamin berhasil ini ya. Kita pertama masuk ke IG kita masing-masing ya. Seperti biasanya, kita cara posting, kita klik tombol postingan ini, kita masuk ke posting. Nah, seperti biasanya, kita kasih contoh ya. Nah, kita pakai gambar ini. Nah, seperti ini ya. Kita klik selanjutnya. Kita pilih-pilih dulu untuk fitur efek pewarnaannya. Kita klik yang normal aja. Yuk, langsung selanjutnya. Nah, ini kita pilih tambahkan musiknya ini. Kita ngeklik apa aja ini bisa ini. Nah, ini ada yang tersedia good play. Ini. Misalkan kita ingin ganti lagu ya. Kita tinggal pilih ke sini, tambahkan musik. Misalkan kita pilih lagunya Peter Pan atau Noah, misalkan ya. Ketik aja Noah. Tinggal pilih spot. Nah, kita mute aja dulu. Nah, kita coba dulu ini karena udah kita kasih keterangan. Setelah keterangan, misalkan ini gelang perak gitu ya. Yuk, terus langsung kita berbagi. Nah, ini share. Nah, ini selesai. Itu tadi cara ini ya. Tutorial aja ya. Kita hapus aja dulu sebentar. Nah, itu berhasil. Nah, ini kebanyakan teman-teman mempunyai kendala banyak ya dari ini. Misalkan ngeklik lagu yang tadi itu, ngeklik lagu ini ya. Nah, yang kendala, sering ada kendala di teman-teman tuh lagunya itu terbatas ya. Lagunya, misalkan lagunya itu nggak ada yang viral ya. Untuk bisa memilih lagu itu yang viral, pastikan dulu akun teman-teman. Nah, ini yang terpenting ya. Jangan lupa teman-teman ya. Yang terpenting pastikan dulu. Nah, ini kesini, ini kuncinya ini. Ini simak baik-baik ya, jangan di skip-skip. Nah, ini kita pastikan dulu akun teman-teman itu pakai jenis akun pribadi ya. Kita masuk ke sini dulu, pengaturan privasi, terus masuk ke jenis dan fitur akun ini. Nah, ini pastikan teman-teman itu pakai pilihan akun yang pribadi ya, bukan akun profesional. Kalau pakai akun yang profesional itu untuk konten ya, untuk konten kreator itu memang entah dari Instagramnya itu. Untuk pilihan lagunya ditentukan dari sana ya. Oke, demikian ya tutorial posting foto menikmati fitur lagu ya di Instagram dengan memilih lagu-lagu yang viral, lagu-lagu yang kalian suka. Caranya demikian ya, pasti ampuh. Oke, jangan lupa di like, comment, and share, subscribe juga channel kami. Barangkali video berikut sangat bermanfaat ya buat kalian semua. Sehat selalu untuk kalian semua dimanapun berada. Oke, kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.